ya mendekor gelasnya. Hayo sahabat Sonfai, lebih lucu yang mana nih gelasnya? Punya Abang Fas dan Kakak Ejas atau Mas Atta dan Haira? Pelan-pelan sayang, biar nggak tumpah. Pelan-pelan. Oke. Wah. Ada yang mau dirapiin lagi nggak hiasannya? Ada. Lucu banget tuh. Ice cream tone-nya gendongan di gelas tuh. Kata Bu. Lucu kan? Lucu banget nih. Adik aja. Ya Kakak, kenapa? Kak jangan, nanti habis. Jangan. Udah dengerin, nggak boleh marah-marahan gitu nih, dengerin ya. Ada hadis riwayat Tabrani. Janganlah marah, maka bagimu surga. Jadi Allah itu sayang sama anak yang nggak suka marah-marah. Allah itu sayang sama orang yang sabar. Gitu, nanti kalau seandainya Abang sama Kakak Ejas harus belajar sabar, bisa sabar dan nggak gampang marah, maka hadiahnya dapat pahala dari Allah. Jadi sekarang baikan ya. Ayo baikan, baikan, baikan. Baikannya gimana Kakak Ejas? Belum. Jadi semuanya coba dong kasih lihat ke sahabat Sonfai gimana hasil kreasi coba. Dari anak-anak. Nah ini hasil kreasi dari Atta dan Taira dan dari Abang Fas sama Kakak Eja. Gimana semuanya udah habis menghias lapar nggak? Lapar. Lapar beneran. Mau makanan yang enak? Iya. Mau dong. Jadi enak dilihat sama enak buat tidur. Wah, mau banget. Itu ada di depan kalian. Hah? Kalian yang lihat. Beneran. Coba lebih fokus lagi ke meja. Siap-siap ya. Ada enggak? 1, 2, 3. Bim salabim jadi apa? Gimana tertarik kan lihat makanan nih? Mau nyobain enggak sih? Lucunya burgernya warna pink, pizzanya warna pink, spagettinya juga warna-warni. Jadi pizzanya sama itunya deh. Wah, coba aku rasain dulu ya. Kentangnya rasa kentang. Sebelum makan kita harus ayo anak-anak pimpin sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sipping up the sunset in a state of undress. Feel like getting careless. Alhamdulillah, hari ini seru banget ya sahabat Sonfai. Selain banyak aktivitas yang seru, kita juga dapat manfaat dari ceritanya Mama Tika. Jangan lupa selalu saksikan keluarga Sonfai setiap hari Sabtu jam 14.30 hanya di Trans TV. Keluarga Sonfai, gemes, gemes, Masya Allah.